Ya, teman-teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya akan merakit PC lagi, dan juga PC-nya sudah ada di sini. Yang pertama kan putih dan juga RGB lah, seperti contoh yang ada di sini, dari segi CPU color-nya putih, casing-nya putih, tapi fan case-nya dia itu RGB, sama seperti RAM-nya juga, putih dan juga RGB, maupun VGA-nya. Kalau yang ini putih dari segi sampingnya untuk VGA, karena juga jarang-jarang sekali saya memakai VGA berwarna putih, seperti contoh yang ada di sini, karena saya menggunakan Furion GDX1650 yang ada di situ, DDR5, dan juga Core i3 Gen 12 12100F. Dan di sini saya merakit PC dengan harga 8,5 juta. Rekomen atau tidak untuk gaming maupun editing, kita akan tes saja nanti untuk gamingnya aja. Dan di sini part-partnya semua, yang saya kan cuma satu, cuma di bagian harddisknya aja. Intinya seperti itu. Sebelum saya lanjutkan beberapa part-part yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan tombol pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang pertama, saya menggunakan Core i3 12100F, ini dengan harga 1,550 kalau nggak salah harganya seperti itu. Karena harga prosesor sekarang dia itu pada naik-naiknya, ini di awal Agustus ya, dan jadinya kalau yang ini sekarang pada naik semua, maupun yang Core i3 Gen 12 maupun Core i5. Kalau nggak salah kalau yang Core i5 tersebut sampai ke 2,8 lah, padahal sebelumnya tersebut 2,6. Ini juga sama, sebelumnya 1,4, 1,3, sekarang naik 1,550. Ya, bisa dibilang agak mahal sedikit sih untuk kali ini. Dan lalu saya menggunakan mobonya ini, Mobo ASRock H610M HDV M.2. Kalau yang tipe ini dia itu ada dua, ada yang support M.2 dan juga tidak. Kalau yang ini support M.2. Meskipun saya tidak pakai M.2 ya nanti, cuma pakai yang satu aja, tapi ya nggak masalah. Mungkin kedepannya bisa upgrade ke M.2. Dan di sini saya tuh membeli dengan harga 1.350.000 untuk motherboardnya ini ASRock. Kalau yang paling murah ada sih, yang tanpa M.2 1,2an lah, tapi kalau yang ini pakai M.2 jadinya lebih bagus. Selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini dan juga contohnya yang ada di sini ya, RAM Team Delta RGB Wet RGB ya, dengan harga 1.100.000. Ini juga sangat bagus sekali, 3200 mAh untuk kecepatannya, dan juga RAM-nya seperti contoh yang ada di sini seperti ini, 2x8GB. Selanjutnya saya menggunakan ini CPU color-nya GMEC GTE V2 Wet. Ini yang serinya terbaru. Kalau yang serinya terbaru dia itu support LGA 1700. Seperti contoh yang ada di sini, dia itu berwarna putih, fan-nya juga berwarna putih. Bisa dibilang ini menarik lah jika lo kalian ingin rakit PC full putih semua dengan harga 310.000 untuk CPU color-nya yang ada di sini. Karena dari dulu saya itu merakit PC yang full putih memakai ini terus, karena harganya murah sih, 300.000-an lah, intinya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan VGA ini, VGA Furion yang Frosten GDX1650 yang DDR5 ya, bukan yang DDR6. Kalau yang DDR5 menurutku ya sudah cukup bagus sih, tapi masih di atasnya GDX1050 ya, jadinya masih sangat sanggup sekali untuk gaming maupun live streaming, dia itu masih sangat sanggup. Tetapi yang gaming ringan-ringan aja ya, jangan yang terlalu berat-berat banget lah. Saya itu membelinya ini dengan harga 2,7 juta yang berwarnakan putih di bagian sampingnya sini, tetapi tidak ada backplate-nya di bagian atas, jadi ya nggak masalah sih kalau menurutku. Kita ke 1650 memang rata-rata ada yang tidak, tapi kebanyakan nggak ada sih, tidak masalah kalau yang itu. Selanjutnya saya menggunakan ini SSD-nya, SSD 120GB merknya Pioneer, kerennya WPG. Saya itu membeli dengan harga 220.000 untuk SSD-nya ini, Pioneer 120GB, dan juga tambahan saya menggunakan harddisk 500GB yang bermerekan Seagate, tapi itu second ya, dengan harga 180.000 di bagian atasnya sini, tapi tidak kelihatan sih karena dia itu pakai bracket yang terbalik, jadinya ya nggak kelihatan di bagian atasnya sini. Selanjutnya saya menggunakan ini power supply-nya Aerocool United Power 500W. Dari dulu sampai sekarang saya memakai ini terus sih, garansinya DTG, dia itu kabelnya flat, udah 80 plus watt dan juga 500 watt dengan harga murah 440.000. ini bisa dibilang rekomend. Masih belum ada yang bisa menggantikan power supply-nya ini, kalau ada pasti aku bisa milih yang lainnya sih, dan juga harganya lebih murah daripada yang ada di sini. Dan selanjutnya saya menggunakan ini untuk casingnya, casing PC cooler Platinum LM200 yang wet, ada dua tipe sih, hitam dan juga putih. Kalau dari sananya dia itu pengennya yang putih, seperti contoh yang ada di sini, ada RGB di bagian depannya, bisa diatur warnanya, mau putih, RGB dan juga yang lainnya dia itu bisa. Dengan harga 400 ribuan lah di daerah saya, harganya di pojok sini. Dan yang terakhir saya menggunakan tambahan ini, PC cooler FX120-3, saya membeli 6, satunya ini 40.000, kalau 6 ya 240.000, di bagian depan 3, atas 2, 1 di bagian belakang, supaya sirkulasi udara di bagian dalamnya ini dia itu bagus, jika kacanya ditutup. Jadinya kalau 6 sudah lebih dari cukup untuk yang ini.
dan totalnya semua di sini yaitu 8,5 juta part-part yang baru, kecuali dari segi harddisknya aja. Rekomen atau tidak, kita akan tes saja dari segi gamingnya, yang dimana saya menggunakan GTX 1650 DDR5, baru pertama kali sih menggunakan DDR5 ya. Seperti itu aja, lanjut ke reviewnya, yuk. Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD Pioneer. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 20 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Karena standarnya SSD SATA 3 di 25 detik, jadi kalau yang ini di 20 detik terbilang cepat. Kadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama, SSD Pioneer. Lanjut ke HD Sentinel, untuk mengetes kesehatan dan juga performa dari segi SSD maupun harddisknya. Yang pertama SSD-nya dulu, dia tuh 100% semua, dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga note-nya, dia tuh perfect. Dan juga suhunya 40 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Bisa dibilang standar SSD pada umumnya, 40 derajat. Dan lalu dari segi harddisknya, dia itu juga sama, 100% semua. Dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga note-nya, dia itu perfect. Dan juga suhunya 28 derajat. Yang dimana saya menggunakan harddisk second, bukan baru. Terbilang dingin kalau yang ini, di bawah 30 derajat. Lanjut ke Crystal Disk Mark, yang dimana untuk mengecek kecepatan dari segi SSD Pioneer-nya. Untuk membacanya mendapatkan 515 MB per second, dan juga menulisnya 425 MB per second. Dan jika lo kita bandingkan, dari segi yang tertulis di dalam websitenya, dia tuh up-to-nya 500/410. Dan kalau kita bandingkan dari segi datanya, dia tuh melebihi semua. Dari segi membacanya melebihi 15, dan juga menulisnya melebihi 15 juga. Bisa dibilang ini bagus lah, sesuai dengan yang ada di datanya. Intinya seperti itu. Lanjut ke HW Monitor, yang dimana saya menggunakan Deepcool GTV 2 Wet untuk mendinginkan Core i3 Gen 12. Untuk minimalnya, dia itu mendapatkan 32 derajat, dan juga maksimalnya 59 derajat. Untuk minimalnya, saya cuma diem aja, tidak ngapa-ngapain di desktop, dia itu mentok paling bawah 32 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Dan juga maksimalnya, saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut, dia itu mentok di 59 derajat. Terbilang ini dingin, di bawah 60 derajat. Jarang-jarang ada menggunakan pipa, dia itu bisa di bawah 60 derajat. Kalau yang Deepcool ini, emang rekomen. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL yang mendapatkan 195 fps, yang dimana saya menggunakan GTX 1650 DDR5, bukan yang DDR6. Dan juga CPU-nya 1224 CP. Lanjut ke gamingnya, GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan very high, dia mendapatkan 102 fps untuk rata-ratanya. Untuk di settingan rata kanan, bermain game GTA 5 sangat lancar sekali, masih di atas 100 fps untuk bermain game ini. Lanjut ke Forza Horizon 4. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan 80 fps. Ini juga sama, di settingan rata kanan masih di atas 60 fps, jadi masih sangat nyaman juga untuk bermain game ini. Lanjut ke Apex Legends, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan 76 fps untuk rata-ratanya. Untuk yang ini masih nyaman juga di atas 70 fps, apalagi menggunakan monitor yang 75Hz, ini sangat berguna, karena rata-ratanya di 76 fps untuk yang ini. Lanjut ke Dota 2. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan 114 fps. Di settingan rata kanan, dia itu mendapatkan 100 fps ke atas. Kalau gamenya Dota 2, terbilang ringan untuk yang ini. Lanjut ke Genshin Impact. Settingan 1080p dan juga settingan high,
dia tuh mendapatkan 60 fps untuk rata-ratanya. Kalau yang ini memang mentok di 60 fps dari segi settingannya. Tetapi lancar lah untuk bermain game Genshin Impact untuk yang ini. Lanjut ke PUBG Steam. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan 120 fps. Kalau menurutku di batas nyamannya di settingan high sih, kalau di very high juga bisa sebenarnya maupun di ultra. Tetapi nyamannya di settingan high, karena mendapatkan di atas 100 fps untuk ini, rata-ratanya. Yang terakhir dari segi Resident Evil 6, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan 89 fps. Untuk game yang ini di settingan rata kanan, dia tuh mentok di atas 80 fps lah, yang dimana menggunakan GTX 1650 DDR5. Kalau yang DDR6 kalau nggak salah di 90 kalau nggak 100 fps sih, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut yang terakhir dari segi dayanya, untuk minimalnya dia itu mendapatkan 62 watt. Ini pada saat posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja, dia itu paling rendah di 62 watt. Masih terbilang irit kalau yang ini di bawah 65 watt. Mungkin kalau tingginya tersebut diakibatkan karena ada banyak fan RGB maupun LED sehingga ke 62. Kalau misal dikurangi bisa aja ke 50-an sampai ke 40 sih, kurang lebihnya seperti itu. Dan juga maksimalnya mendapatkan 172 watt. Untuk yang ini penguciannya saya tes di gamingnya. Gaming Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh paling mentok di 172 watt. Kalau menurutku ya masih terbilang agak irit sih. Terbilang masih di bawah 200 watt untuk maksimalnya. Jadinya masih aman-aman aja kalau menggunakan ini, apalagi power supply-nya masih aman. Intinya seperti itu. Dan kesimpulannya, dengan harga 8,5 juta, mendapatkan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1650 DDR5, dibilang rekomend atau tidak terbilang ya cukup rekomend sih. Kalau bisa carilah yang DDR6, supaya performanya lebih bagus sedikit daripada yang DDR5. Tetapi kalau mencari estetika yang berwarna putih, ini terbilang cocok aja sih dari segi VGA-nya, karena juga berwarna putih. Dan menyerupai dari segi temanya, putih RGB. Dan juga perangkat yang lainnya terbilang rekomend kalau menurutku. Intinya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal Anda beli aja jika kalian berminat untuk perangkatnya yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rekap PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rekap PC. Dan terima kasih sudah menonton.